dari KR53 broadcast di Jalan Kapten Tartadian nomor 53 Jombang. Sekarang berada di mana ini? Di Watu Gilang. Di Watu Gilang, ya. Di Watu Gilang. Kita berdiri di booth-nya BPJP Cagar Budaya ya, apa? Cagar Budaya Jawa Timur. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Ya. Ini di acara festival ya, terus Majapahit, situs tempatnya kantornya. Oh, ini kantornya ini, kantor BPJP ini. Kebetulan di situ ada batu kilang, tadi kita sempat ngobrol perbandingan antara batu andesit. Ah. Ya, disampaikan ternyata tidak sama batu andesit yang di batu kilang sama di Trawulan, di mana itu tidak sama, tapi sama-sama kualitas batu andesit. Bung. Oke, Bung. Tentu malam ini banyak acara ini, festival budaya. Festival budaya ada but-but karya warga Jombang yang jual-jual apa itu? Jual-jual sumber daya alam lah. Tadi barusan ada fashion. Gimana ini, Bung? Ya, kita senang, Bung. Kita sedang lihat acara ini dimaknai dengan dua tema penting. Pemajuan kebudayaan, Bung. Pemajuan kebudayaan apa tangible dan non tangible. Oh, gitu. Ya, ya. Gimana sih akselerasinya ini? Akselerasinya kalau saya sih lihat sebenarnya situs batu kilang ini harus bicara soal non tangible. Non tangible. Iya, bagaimana masyarakat bergerak untuk membuat sumber daya manusia lebih kuat. Tidak sekedar eksploitasi, ya, tidak sekedar dipolitisir begitu ya. Tidak sekedar apa bicara soal artefak, heritage, ya, gitu. Tapi bicara soal bagaimana perputaran atau transfer knowledge, untuk ya. Perbaikan nilai. Mungkin kita dengarkan ini komentarnya kepala dinas. Tadi sempat kita wawancarai kepala dinas si Bapak sampai di Jakarta. Oh, tangible dan intangible keputusan budaya. Iya. Cara mengakselerasikan bagaimana, Pak? Sebenarnya tangible ya, jelas sudah kita ketahui bahwa tangible itu adalah benda-benda cagar budaya ya, semua hasil karya masa lalu, nenek-nenek kita pada masa lalu. Sedangkan kalau intangible juga itu adalah termasuk kata hasil karya tapi yang tidak disentuh, seniman, bahasa dan lain-lain. Seringkali itu berbenturan, Pak, tidak bisa berakselerasi. Sekedar dieksploitasi untuk kepentingan politik itu bagaimana? Tapi sebenarnya budaya bukan untuk tujuan politik ya, itu harus digarisbawahi. Sebenarnya ini tidak ada benturan kalau kita sama-sama menyadari. Yang membenturkan itu adalah orang sendiri, tetapi budaya tidak pernah bisa ya. Bahkan dengan agama juga budaya di dalamnya itu ada keharmonisan. Komentarnya si kepala dinas Pasakarya itu. Mungkin kita lebih lanjut dan di perbandingan ada seniman Jombang yang berbicara tentang itu. Jadi Kepe itu dia ini, Bung, sastrawan ya, yang senang bicara sastra, punya acara Selasa Sastra. Gitu ya. Saya kira bicara soal apa pemajuan kebudayaan dalam konteks Mas Kepe ini menarik. Jadi bagaimana sastra menjadi penghubung antara cara membaca transfer pengetahuan nilainya sama baca-baca artefak, baca-baca apa, baca-baca simbol-simbol Mas Kepe. Kita dengarkan aja. Iya. Kawan-kawan yang baik, saya saat ini berada di lokasi festival Watu Gilang yang ketiga yang diadakan di Desa Mojokerto, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Rangkaian acara yang ada di festival ini tidak melulu kita bicara tentang kebendaan. Jikalau ada yang mengatakan bahwa kekuatan kebudayaan itu berpusat kepada benda-benda, tapi saya kurang sepakat dengan itu. Justru kekuatan kebudayaan ada berada pada non-kebendaan. Artinya hal-hal yang berada di dalam lingkaran kebudayaan itu akan lebih bisa bermanfaat bagi penguatan kekuatan-kekuatan sipil atau penguatan ke atau peningkatan sumber daya manusia jikalau kita bisa mengerjakan dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan
non kebendaan itu. Misalnya kita bicara soal kesenian atau budaya-budaya agraria yang selama ini terlupakan dan sebagainya. Jadi adanya festival waktu bilang ini bisa membuktikan kepada semua bahwa kekuatan-kekuatan sipil itu bisa dimulai dari penguatan kebudayaan yang non-kebendaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gimana? Memang menarik sekali ya. Kita senang ya. Kita senang ya berada di acara festival Rebung ini ya. Di Desa Dusun Gilang. Ada komunitas Rebung. Komunitas Rebung di Bojonegoro. Apa? Ya. Tebelang, Jombang. Ya. Pak Wasis yang ada di sana tuh ya, baik sukses. Jangan kendor untuk bikin tahun berikutnya ya, meskipun hanya 3 rit pentingnya. Ada yang lain lah untuk membantu kegiatan gitu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.